Salah mamah bayar bakar setelah gue infoin lo komplit. Pancing otak lo berpikir dan jangan lo jadi manusia mendang-mending lo cari mobil 1200cc yang lo isiin 300.000 buat seumur hidup. Ini mobil gak masuk begitu, ini mobil bukan masuk kelas itu. Ini mobil masuk ke kelas di investasi. Investasi gila-gilaan yang setiap tahun naik. Mobil tenaganya gedenya parah bos. Buat bos-bos kelapa sawit, batu bara, tambang lo boleh share video gue dan lo harus pakai ini. Kalau gue naik ini mobil pribadi, saat gue semua gue lihat kecil, preman apapun itu yang serem-serem, setan sekalipun, gue tabrak, gue gak ada takut-takutnya, hati gue gede. Gue pakai kagak ada goyang-goyang, tenaganya gede. Gue jelek-jeleknya, gue tabrak mobil depan gue. Gue tahu mobil depan gue tabrak pasti mati, tapi gue pasti baik-baik aja. Lo gak lihat bumper depannya begitu. Kalau sampai lo tabrak orang, orang tulang rusuknya patah dari atas sampai bawah. Mau lo operasi ke seluruh dunia kagak bakal mungkin selamat. Mobil gila kakap kategorinya lo bukan mobil-mobil kelas cupang tapi mobil kelas kakap. Lo tahu kagak kelas kakap? Kelas kakap tuh kalau di ikan mau ikan yang paling dicari. Lo buru-buru lo pikirin, kalau lo punya mobil yang harga 500 juta lo buru-buru jual. Kenapa? Karena mobil 500 juta lo tahun depan cuma sisa separuh. Tapi kalau lo beli ginian tahun depan mau duit lo udah naik, ngalah-ngalahin investasi emas antam, ngalah-ngalahin investasi di Wall Street, kalah udah semuanya. Lo boleh senang sama gue, lo boleh subscribe sama gue, YouTube gue tanpa monetasi, tanpa iklan, lo bebas nonton. Bukan gue gak mampu monetasi, tapi emang gue gak mau monetasi untuk menyenangkan lo semua. Salam mamah bayar bakar. Salam mamah bayar bakar. Di kegilaan Europcast Garage terbaru di sore hari di atas ada pengajian. Jadi kalau ada suara-suara masuk itu bagus buat lo sebagai ilham-ilham kedamaian dunia. Gue happy dengar saat gue lagi review, cuma di atas lagi pengajian. Gue gak bisa ikutan, tapi gue dengar juga ikutan, gue rasa happy. Di belakang gue ada Land Cruiser VX80 manual 4x4 4200cc injection generasi ke-7 dari 12 generasi. Dibulai dari FJBJ sampai generasi 150, dia generasi ke-7. Mobil Land Cruiser dibikin sama Jepang sebagai mobil legenda, dipakai itu mobil perang, dipakai mobil untuk sebagai medium SUV sampai sekarang menjadi mobil legendaris yang semakin lama jumlahnya berkurang, tapi diburu para kolektor karena bentuknya klasik dan gede. Kelebihan di mobil menurut gue pribadi, gue pakai nih mobil, saat gue masuk gue ngeliat semua kecil, mobil kecil, orang kecil, preman kecil, setan kecil, iblis kecil di mata gue. Gue jadi mobil orang pemberani yang mungkin kalau jalannya petang-teng kalau pakai di mobil. Dari tahun ke tahun harga di mobil naik, apalagi yang VXR automatic harganya bisa sampai 800 juta yang kakap-kakap mobil yang begini-begini. Tapi gue gak mau cerita soal VXR, tapi gue mau cerita soal VX80 4000cc. Kalau lo isiin bensin, bensinnya sih murah, mirip-mirip sama Avanza, mungkin borosnya sama, tapi tenaganya 5 Metro Mini lo gandeng, lo tarik sama nih mobil, jalan. Gue mau cerita soal 2 Land Cruiser VX. Satu warnanya hitam full scot LED, satu lagi warnanya coklat muda metalik kelas Europcast Garage. Gak mau cerita satu Europcast Garage Land Cruiser VX 2 biji, gak usah nanggung-nanggung. Jangan kayak orang-orang susah. Gue bikin video bukan sasaran gue, bukan kaum mendang-mending yang mendang beli mobil baru, mending beli mobil 1300cc, mikirin pajak 500.000, bensin. Gue kagak, bukan yang gue incer. Gue bikin video ini, yang gue incer sekarang adalah pengusaha-pengusaha tambang yang pertama, kelapa sawit, properti, kontraktor, kelas-kelas atas, bukan kelas-kelas kerupuk kulit. Ini mobil super rare. Super rare, harganya tiap tahun naik mulu. Lo cek harga iklan online, harga tiap bukan tiap minggu naik 20 juta. Lo beliin mobil haram rugi, haram hukumnya, haram rugi. Mobil diproduksi nggak banyak, lebih tahu gue cuman
unit, anggap 500 unit hancur kecebur jurang, 200 unit udah nggak layak pakai, 300 unit yang beredar di Indonesia yang bagus sedikit, tapi Europe Cars Garage punya nggak satu, tapi Europe Cars Garage punya dua. Nanti untuk tipe yang item gue, mobilnya full spec, bumper depan ARB, lampu depan HELA, di atas ada roof rack, LED, belakangnya ban gendong, ban udah pacul, jok kulit semua udah komplit, yang tuning standar, mobilnya bagus. Jadi lo tinggal pilih dari dua mobil ini mau yang mana. Lo mau beli dua biji buat kantor lo, buat perusahaan lo, lebih mantep. Abis ini gue kelilingin baru semua, mobilnya, biar lo bisa nikmatin selera Europe Cars Garage. Lo yang mau nonton, nonton aja. Lo yang mau subscribe, subscribe aja. Channel YouTube gue, atau apapun itu, walaupun gue udah ada AdSense, gue bisa monet, cari duit, gue kagak ada monetasi, juga gue gak AdSense, jadi lo bisa nonton video gue tanpa iklan, karena uang-uang AdSense cuman uang-uang receh, 50 ribu, 100 ribu yang gue beliin kopi, juga kagak bakalan cukup. Lo tonton aja, lo subscribe gue, pasti akan menyenangkan, karena saat gue bicara, pasti bicara gue menyenangkan. Lo ngelihat gue pertama kali, akan benci, dua kali akan suka, tiga kali sayang, yang ketiga gue garansi lo jatuh cinta sama gue. Kire Europe Cars Garage, lo follow Instagram gue dan lo ikutin gue dan lo akan selalu happy. Salam mama bayar bakar. Guys, selera mama. Land Cruiser VX80 manual 4.2 injection generasi ke-7 dari 12 generasi FJBJ. Ini kakak-kakaknya. Untuk yang hitam, gue mau cerita untuk pertama kali dulu. Bumper depan ARB. Lampu tembak HELA. Di atas ada roof rack. Full LED. Gue pernah pakai ini mobil malam. Gue nyalain nih lampu ini, lampu LED atas roof rack. Sama lampu HELA yang di depan. Lo tahu, setan paling gak suka ngeliat yang terang-terang. Gue nyalain nih lampu, setan sama iblis kabur. Kerajaan iblis, jangankan setannya. Kabur, lari, loncat-loncat. Roof racknya di atas. Lo kalau bikinin tangga, lo bisa kalau yang punya kebun-kebun di hutan-hutan sana di Kalimantan atau di mana, lo bisa pakai ini mobil buat berburu babi. Lo ajak semua di keluarga lo naik ke atas nih, tembak-tembakin babi hutan. Lo bukan hanya berburu babi, tapi berburu keluarga babi. Land Cruiser VX. Belakangnya udah ada full tire hanger. Bumper belakang ARB juga ada kerekan. Lo kalau yang main-main off-road buat nolong-nolongin temen lo yang kecebur jurang bisa lo pakai. Ban-ban pacul Dyna Pro Hancock. Lo pakai ini mobil, bos. Kalau jalan-jalan basah kan di mobil 4x4. Jalan-jalan basah udah pasti susah masuknya. Tapi kalau pakai Land Cruiser tenaga aja badak. Jangankan cuma lumpur becek. Lumpur hidup lo cemplungin, mobil lo bisa keluar. Lumpur hidup lo. Yang makin lo bergerak makin masuk, tapi kalau di mobil pasti lolos. Satu lagi Land Cruiser VX95 tahun sama. Warnanya kuning muda metalik. Cuma kalau ini versi standaran, jadi lo pengen bebas. Lo mau pilih yang standar dar. Ada gua. Mau pilih yang mobil udah full modifikasi off-road ada. Cuman gue bikin video ini, gue pastiin lo jangan sampai sakit hati. Karena kenapa? Inceran gue bukan kaum mendang-mending, tapi inceran gue adalah orang-orang pinter yang mengerti nilai investasi, yang mengerti nilai karakter saat bawa mobil, cara mencintai kendaraan, itu yang gue arahin. Lo marah sama gue, benci sama gue, terserah. Tapi yang pasti aspirasi gue tersampaikan lewat kata-kata gue yang gak pakai rem. Ini mobil spare partnya, bos, murah. Saking murahnya di spare part. Lo kalau punya ibu lagi masak nasi, rice cooker lo jual sama nasi-nasinya. Lo bisa beli di spare part mobil kalau sampai kenapa-napa. Murah gak? Rice cooker mak lo yang lagi lo masak sama nasi-nasinya. Bisa buat di spare part. Murah. 95 yang warnanya hitam gue mau cerita nih. 4x4 tenaganya badak, bisa narik 10 Metro Mini. Jok kulit grey. 7 seater
AC double. Mobil gue pakai enak nih bos, bukan main, enak parah. Ini bagian depan. Udah ada audio head unit TV ya, biasalah ala kadarnya, nggak mewah-mewah banget. Kalau yang lo punya kakek nenek udah punya asam urat nggak bisa duduk-duduk di mobil sempit, pakai mobil ini. AC double belakang, jok belakangnya selonjoran. Yang mau beli lo berat lo 200 kilo naik nih mobil nggak bakal kesempitan. Full spesifikasi, full. Satu lagi warnanya sempen lo. Lo tinggal pilih mau yang mana. Europe Cars Garage. Kalau upload gak akan nanggung-nanggung, gua biji. Nih standaran. 4x4 jok interiornya warnanya hitam. Sama-sama AC double. Mau pilih hitam full scot LED modifikasi atau pilih yang warna kuning metalik standaran. Tinggal tergantung seleranya mamah dan selera duitnya mamah cukup yang mana. Bos. Gila lo mobil beginian. Setiap minggu harganya naik. Ngalahin-ngalahin Mas Antam. Investasi tepat di saat sulit. Investasi tepat di saat pandemi. Mama, salam mama, bayar bakar, sambung aja gua. Gila.